What's up, baseball fans? Welcome back to Time Out. Balik bareng gue Ricky Padilla, kita kembali ke info basket harian untuk edisi 26 Juli 2020. Hari ini kita gak akan terlalu banyak membahas tentang NBA scrimmages karena gamenya terlalu banyak. Tapi Los Angeles Lakers pastinya mengalahkan Orlando Magic dengan skor 119-112. Dan hari ini adalah harinya Kyle Kuzma. Kita ketahui dia baru aja ulang tahun nih Kyle Kuzma. Dikasih hadiah yang sangat special banget sama pacarnya. Ada pesawat lewat di atasnya bubble dengan sign happy birthday King Kuz. Gila sih, itu hadiahnya menurut gue luar biasa banget. Kyle Kuzma langsung abis dikasih hadiah itu wangi banget. Dia langsung 25 poin hari ini untuk Los Angeles Lakers. Field goalnya 10 dari 13. Lalu King James ya seperti biasalah, doi mendominasi tetap aja. Bermain 25 menit hari ini, menit lebih panjang daripada sebelumnya. Dia berhasil mencetak 20 poin dan juga 7 assist. Hari ini Anthony Davis mainnya hanya 10 menit karena matanya kecolok tadi. Jadi dia gak melanjutkan pertandingan setelah kecolok. Tapi walaupun hanya main 10 menit, dia 9 poin dan juga 10 rebound. Hampir double-double. Itu untuk Los Angeles Lakers melawan Orlando Magic. Satu lagi adalah pertandingan antara New Orleans Pelicans melawan Denver Nuggets. Sebenarnya sih gue cuma pengen kasih lihat passingnya Jokic ke Bol-Bol. Itu gila banget sih passingnya. Dia memang one of the best big man passer in the NBA right now menurut gua. Walaupun tadi Nuggets kalah, tapi gua masih penasaran sama Nuggets ya. Ini kenapa ya guard-guardnya pada simen-simen semua Mike Malone. Selalu starting line up-nya dengan pemain-pemain besarnya. Jadi gua belum baca banget sih di internet, gua belum cari, belum research juga kenapa Jamal Murray ini dan juga Monte Morris belum dimainin sih sama Denver Nuggets. Karena kita tahu bentar lagi udah mau mulai nih untuk NBA restart-nya. Jadi penasaran sih kenapa, tapi yang pasti Troy Daniels, wah ini juga vlogger baru nih di bubble. Gue belum sempet nonton vlognya Troy Daniels, tapi dia tadi selesai dengan 28 poin. Jadi itu dari scrimmages hari ini yang gue ingin bahas. Berita terbesar hari ini dari NBA mungkin adalah Tom Thibodeau nih. Tom Thibodeau dikabarkan akan sign 5 tahun dengan New York Knicks. Wah, Tom Thibodeau gue gak ingat, kayaknya terakhir dia ngelatihin Minnesota Timberwolves ya, zamannya Jimmy Butler ribut sama Andrew Wiggins dan juga Karl Anthony Towns. Sekarang dia harus ngurusin tim yang juga lagi gak jelas arahnya, prospeknya mau kemana. Wah, ini PR-nya baik banget sih untuk Tom Thibodeau. Tapi kita tahu Tom Thibodeau itu mungkin the best year-nya ya, mungkin saat dia bersama Chicago Bulls kali ya. Tapi juga endingnya sebenarnya gak enak. Endingnya Derrick Rose cedera karena dia dimainkan terlalu lama menitnya. Jadi Tom Thibodeau ini terkenal suka memainkan menit untuk superstar-nya itu banyak banget. Tapi sebelum si Derrick Rose cedera itu, sebenarnya di regular season Bulls itu kalau gak salah 60 kali menang ya dan 22 kali kalah. One of the best season untuk Chicago Bulls juga dan juga Tom Thibodeau. Jadi menurut gue, karena kan gue udah bikin berita nih kemarin, Zach LaVine dikabarkan mau ke Nets atau mau ke New York Knicks. Kayak kalau ada Tom Thibodeau, kayak ke Knicks sudah agak mengecil ya chance-nya. Gue lupa sih apakah Zach LaVine tuh ada masalah atau tidak dengan Tom Thibodeau. Tapi makin menarik aja nih NBA offseason nanti nih setelah selesai di bubble ini ya. Oke, itu untuk Tom Thibodeau. Menurut gue sih Knicks kalau dipegang Tom Thibodeau kayaknya akan lebih baik. Walaupun gue sebenarnya masih sedih sih David Fizdale dipecat dari Knicks, karena menurut gue David Fizdale itu cocok banget untuk membangun karakter-karakternya pemain muda di New York Knicks. Tapi ya lu tahu semua kan gimana owner New York Knicks ini, si James Dolan. So itu dari New York Knicks. Sekarang kita balik lagi ke bubble. Gue hampir lupa aja. Kemarin sebenarnya gue lupa memberitakan bahwa Zion Williamson udah balik lagi ke bubble dan dia tidak akan miss tampaknya untuk NBA restart nanti saat seedingnya mulai. Karena kita tahu kalau misalnya dia hanya butuh 2 hari untuk karantina. Karena waktu dia meninggalkan bubble ini katanya setiap hari itu si Zion di swab test agar mengetahui statusnya bagaimana, dan untungnya masih negatif. Nah, beda dengan jagoan gue Lou Will. Waduh, Lou Will ini gue sensor dikit ya beritanya ya. Dia saat main kok nggak salah ada yang meninggal di keluarganya, gue lupa opanya atau siapanya. Dia pulang ke Atlanta, tapi doi ke klub, di klub itu dia kok nggak salah makan. Jadi NBA ini sekarang akan menyuruh Lou Will untuk 10 hari melakukan karantina sehingga dia tidak akan bermain di 2 game awalnya Los Angeles Clippers. Waduh, gue udah gak ngerti sih si Lou Will itu otaknya kemana sih, mikir apa dia pergi ke sana. Padahal kita tahu NBA ini kan sangat ketat banget protokol ya. Jadi menurut gue it's a bad decision sih yang dibuat oleh Lou Will. Oke,
Itu dari NBA, sekarang kita akan ngomongin basket lokal. Sebenarnya gue di basket lokal ini hanya mau membagikan sedikit gosip. Gue mendapatkan berita ini dari multiple sources, jadi udah lebih dari 5 orang jujur aja yang udah ngasih tahu gue berita ini. Kemarin ada yang DM juga, ada yang udah saat gue ketemu langsung udah ngomong juga. Sebenarnya gue ingin berbagi aja sih. Kita tahu tahun depan ini katanya ada beberapa tim yang akan join dengan IBL. Gue sih dengarnya ada 3 tim. Satu kita kayak udah hampir pasti tahu adalah Papua. Dua lagi sebenarnya masih misterius, belum tahu, tapi gue sih udah tahu gosip-gosipnya. Tapi gue akan share ke kalian satu aja. Tim dari Jakarta nih katanya ada yang mau masuk ke IBL musim mendatang. Dan katanya targetnya langsung mau jadi juara. Waduh, luar biasa banget sih. Jadi gue suka banget sih kalau memang ada tim baru yang ingin masuk ke IBL. Karena IBL ini menurut gue timnya kurang banget. Kok cuma boleh bilang karena 9 tim ya. Karena kan tim nasional kita gak hitung. Jadi kok bisa nambah 3 sebenarnya enak ya. Jadi 12 jadi genap. Ini memberikan opportunity juga untuk pemain-pemain yang mungkin free agent ataupun pemain-pemain muda yang pengen masuk ke pro. Ini memberikan opportunity lebih banyak lagi untuk mereka bergabung ke profesional. Oke, sekarang langsung aja gak usah panjang lebar lagi. Gue mau kasih tahu kalian timnya. Wah, ini sih memang kayaknya ditunggu-tunggu juga sih sama banyak orang ya. Katanya West Bandits nih akan naik ke IBL musim mendatang. Tapi ini semua belum ada konfirmasinya guys ya. Ingat, ini gue hanya mendengarkan gosip dari multiple sources yang bisa yang boleh dibilang terpercaya lah kalau menurut gue sih. Tapi kita tunggu aja nanti konfirmasinya dari IBL. Nah, yang menarik bila West Bandits ini naik, ini ada beberapa pemain yang gue pengen banget lihat di IBL. Satu adalah Yeva, tapi Yeva ini kalau gue dengar-dengar memang kayak agak berat untuk naik ke IBL karena dia memiliki pekerjaan di sebuah bank. Lalu Yeva ini menurut gue adalah salah satu point guard yang berbakat tapi belum nyampe ke pro. Jadi sayang banget sih talentanya kalau Yeva nggak nyobain main 1 tahun atau 2 tahun di profesional. Oke, next, jelas kita semua penasaran apakah Dodo si Tepu akan comeback bila memang West Bandits naik. Karena kita tahu Dodo terakhir juga bermain bersama West Bandits di divisi 1. It's a big question. Kalau nggak salah Dodo kayaknya udah gawe, tapi gue nggak tahu gawenya di mana. But gue pengen banget sih kalau lihat Dodo comeback. Pasti gue yakin banyak juga fans-fans basket Indonesia yang udah kangen dengan Dodo. Tapi itu aja sih yang gue ingin bagikan untuk berita basket lokal. Mungkin kalau ada yang punya gosip-gosip lain bisa DM gue juga, kasih tahu gue kira-kira apa. Tapi yang pasti gue sih biasanya kalau udah berbagi gosip gini, at least gue udah dapetinnya dari 4-5 orang. Jadi at least tuh udah banyak yang denger lah gosip-gosip ya, agar gak terlalu melenceng-melenceng banget. So guys, itu aja sih untuk info basket harian edisi 26 Juli ini. Thank you banget lo guys yang udah selalu support channel ini dan selalu tiap hari udah mantengin untuk nonton Time Out. Gue thank you banget. Gue masih berusaha setiap hari, gue pasti akan membuat video. Jadi doakan aja gue selalu sehat-sehat dan selalu kuat untuk bikin video. So guys, thank you banget yang udah selalu support. Thank you guys again. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching. I'll see you guys next video. Peace.